Hero Midland teraman dan ternyaman untuk membuat kemenangan di Mobile Legends. Ini dia, Cecilion. Cecilion merupakan hero mage yang sempat populer di masanya, di mana ia menjadi hero yang diperebutkan oleh para player Midland. Kepopulerannya tersebut perlahan pudar dengan dibuffnya hero-hero mage yang lain. Padahal Cecilion sendiri masih sangat worth it digunakan untuk melawan hero-hero yang sedang populer saat ini dan untuk mencuri kemenangan. Cecilion merupakan hero mage yang memiliki damage burst sangat tinggi. Ia menjadi hero yang sangat kuat ketika di late game. Cecil termasuk ke dalam tipe hero high ground yang menyerang dari jarak jauh dan lemah di pertarungan jarak dekat. Karena itu kamu harus pintar dalam menjaga jarak dari musuh. Nah, tips bermain Cecilion yaitu, kamu harus bermain secara aman terlebih dahulu di early game. Fokus untuk membersihkan lane demi mengumpulkan stat dan item yang cukup untuk menghajar para musuh. Jangan sampai kamu kebanyakan mati di menit awal. Fokus saja mengumpulkan stat, karena ketika di late game, kamu akan sangat berguna bagi tim kamu sebagai damage dealer yang siap meratakan para lawan. Untuk membuat serangan kamu lebih sakit dan kuat dalam pertempuran, ini dia rekomendasi item dan emblem terbaik untuk Cecilion 2024. Selamat mencoba, dan semoga win streak.